Kecamatan Saung menyelenggarakan pernikahan yang maharnya itu dengan menggunakan beras sembako, beras 50 kg. Ini karena memang hari-hari ini kan beras sedang melejit harganya, juga lumayan sulit didapat. Mungkin karena ini ya, belum panen juga, terus kemudian mendekati Ramadan sehingga beras naik, bahan-bahan pokok yang lainnya juga naik, sehingga mahar beras ini menjadi sesuatu yang kira-kira menjadi catatan dalam mereka, sesuatu yang sangat penting sehingga bisa diketahui semua orang seperti itu. Ini memperbolehkan ya? Kalau dalam Islam itu sangat boleh ya, apalagi beras itu kan sesuatu yang sangat bermanfaat, jumlahnya juga 50 kg. Wong dulu itu dalam sejarahnya bahkan cincin dari besi saja, ini bukan perak apalagi emas loh ya, dari besi saja itu saja diperkenankan, apalagi kalau beras yang 50 kg tentu sangat bermanfaat. Ini pertama kali seperti di Ponorogo, karena memang ini hari-hari ini kan memang sulit, agak lumayan sulit juga mau beli beras itu juga antri dan sulit lah pokoknya seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.